Pemirsa, karena asmara memperebutkan seorang wanita, seorang pria di Surabaya, Jawa Timur tewas dianiaya. Pengunjung warung kopi panik karena terjadi perkelahian. Dari rekaman kamera CCTV, beberapa pengunjung warung kopi berlarian karena ada keributan di Jalan Mojopahit, Kota Surabaya. Tidak lama berselang, dua orang pria yang saling kejar, salah satunya menganiaya dengan senjata tajam. Pria yang membawa senjata tajam juga menganiaya seorang wanita di warung kopi. Korban lari ke jalan bawah dikejar. Saya melihat langsung itu mukul itu yang tangan kiri bawah. Di korban ada dua yang dinyatakan meninggal dunia, satu laki-laki, sedangkan perempuan masih dalam perawatan. Polisi masih memburu pelaku yang belum diketahui identitasnya. Tiga saksi sudah diperiksa, termasuk wanita korban penganiayaan. Diduga penganiayaan karena masalah asmara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan.